Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh warga UTM sempena ulang tahun yang ke-20. Diharapkan dalam tempoh 10 tahun dan juga 20 tahun yang akan datang, UTM akan menjadi sebuah universiti sangat prestij di peringkat kebangsaan mahupun peringkat antarabangsa dalam pelbagai bidang teknikal yang kita ajukan. Pejabatan SPM telah ditubuhkan sejak tahun 2007 lagi sebagai penjenamaan KUTKM kepada UTM. Sejak awal, beberapa pengusturan telah berlaku agar lebih dinamik dan berkesesuaian dengan visi dan misi UTM. Sehingga kini, Pejabatan SPI telah pun ditubuhkan dan terdapat 3 pusat tanggungjawab, iaitu Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi, KRIM, Pusat Pengkomersialisasian, UCC, Pusat Pembuatan Termaju, UMC. Di bawah Pejabatan SPI juga terdapat 3 unit menerajui dan menyokong aktiviti penyelidikan, iaitu Unit Pengurusan Pentadbiran Kewangan, Unit Jeneral dan Persidangan, Unit IDU Pelancongan. Setiap pusat tanggungjawab dipimpin oleh seorang pengarah yang saya yakin telah dan akan memberi impak yang kukuh selaras dengan hala tuju misi dan visi UTM. Akhir sekali, saya yakin UTM terus memacu ke hadapan terutamanya dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Saya juga berharap agar semua projek-projek penyelidikan dan inovasi dapat dijalankan dan memberi impak yang positif kepada industri dan komuniti. Marilah kita bersama-sama menyumbang tenaga dalam menjayakan misi ini. UTM, always pioneer, always ahead.
kasih dan pengkomersialan telah pun ditubuhkan yang diketuai oleh Profesor Engineer Dr. Sivarao Subramanian, yang pada waktu tersebut beliau bertugas selaku Timbalan Pengarah di KRIM. Ikutan perkembangan saiz populasi UTM dan perkembangan hala tuju UTM ke arah aktiviti pengkomersialan, sebuah pusat berkuasa universiti yang dinamakan sebagai Pusat Pengkomersialan telah pun ditubuhkan, iaitu pada Oktober 2014. Kini, UCC mempunyai 8 orang staf yang diletakkan di bawah 3 unit, iaitu Unit Pengkomersialan dan Pembinaan Teknologi, Harta Intelek dan Unit Inovasi. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak semua warga UTM bersama-sama memperkasa kreativiti dan inovasi dalam memantapkan hasil produk penyelidikan ke arah pengkomersialan. Tahniah UTM atas sambutan ulang tahun yang ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Profesor Dr. Zahir Adha Gajahia, Pengarah Pusat Pengurusan Penyidikan dan Inovasi KRIM. Pertamanya ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas pencapaian ulang tahun ke-20 UTM. Sebagai PTJ yang menguruskan penyidikan, KRIM sendiri telah mengalami perubahan yang signifikan dengan peredaran masa. Bermula dengan unik pada tahun 2002, di mana melaksanakan kombinasi penyelidikan pasca siswaza dan jaringan industri. Seterusnya, fungsi penyelidikan dan inovasi dijadikan fungsi khusus bagi KRIM yang ditubuhkan pada tahun 2008. Seterusnya, KRIM terus membuat langkah sebagai pusat penyelidikan UTM
yang kini bukan sekadar menguruskan dana-dana pendidikan, penerbitan artikel-artikel jurnal dan proceeding, tapi juga diberikan tanggungjawab dalam rangka strategi serta ekosistem kecemerlangan pendidikan dalam bidang ini, iaitu Advanced Manufacturing and Computing Technology. Ini termasuklah penerapan UTEM dalam Malaysia Research Assessment Myra, pelaksanaan pelan strategik UTEM, pengurusan pusat kemalangan dan kumpulan pendidikan serta double tag deduction. Tiap pengarah memacu krim mengikut hala tuju UTEM dan menyambut strategi-strategi universiti supaya selari dengan hasrat kementerian dan negara dalam menghasilkan ahli akademik yang cemerlang dalam PMP dan penyidikan. Harapan kami di KRIM adalah agar dapat terus menyokong pejabatan CTI dan UTEM dalam melonjak agenda kecemerlangan pendidikan ke arah yang lebih tinggi. Ini termasuk melalui projek-projek pendidikan berimpak yang dilaksanakan oleh pendidik UTEM untuk memberi penyelesaian kepada industri dan komuniti. Selain penghasilan pendidikan yang bersifat penemuan baru dan berimpak yang menjadi wujudkan komuniti di peringkat global, saya berharap untuk 20 tahun lagi UTEM akan sentiasa kekal relevan dan standing dengan universiti tersohor lain di peringkat antarabangsa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya Profesor Insinyur Dr. Muhammad Mutarik, pengarah Pusat Pembuatan Termaju yang telah dilantik Universiti 1221. Untuk maklumat semua, EMC mempunyai 5 kluster, iaitu yang pertama kluster bahan termaju dan kejutaan itu. Yang kedua, kluster pembuatan dan automasi pintar. Ketiga, kluster pengkoktiran pintar dan kecekasan perniagaan. Keempat, kluster pembuatan bahan tambahan dan inovasi produk. Dan terakhir, unit latihan perniagaan dan perniagaan. Harapan saya, semoga Pusat Pembuatan Termaju di MC akan menjadi pusat pendidikan dan pembangunan berasaskan perniagaan industri untuk menyediakan pendidikan, perkhidmatan dan perundingan kepada industri tempatan dan antarabangsa. AMC juga mampu menjalankan pendidikan kolaboratif antara universiti, agensi kerajaan dan industri untuk memacu inovasi dalam sains, kejuruteraan dan teknologi, dan akhirnya dapat membangunkan penyelesaian yang inovatif dan berkesan kepada industri. AMC mempunyai visi, misi dan plan strategik yang kukuh untuk bergerak dengan menumpukan kepada kajian ilmu asas dan aplikasi teknologi termaju. Sekian, terima kasih. With the